games sama aku dalam channel hashtag Mr. Surah Petas Game. Welcome back to MotoGP guys. Apa khabar semua? Aku harap korang enjoy dengan video sebelum ni. Dan aku thank you bro korang lah yang sudi yang mengomen hashtag tak sabar kan. Cantik lah korang, nice lah korang. Aku memang I like, I love you lah. Aku ingatkan seorang je tapi alhamdulillah ada tiga orang. Tapi yang lain ada juga, yang lain komen benda lain lah. Tapi tak apa, still okay, tak apa. Thank you guys sebab komen, dan thank you sebab like, dan thank you segalanya sebab support aku. And so hari ni kita akan terus sambung kita punya career kita ni, dan kita bermain Moto2 Moto3 dah habis, kita main Moto2. Hari ni kita akan main free practice. Kita akan dapatkan engine frame dengan engine braking dengan anti-wheelie ni, dan semua kita akan penuhkan insyaAllah lah kalau aku rajin. Sekarang ni kita telah menjadi team leader. Tengok, masuk-masuk dah jadi team leader. Nampak sangat sebelum ni kita Moto3 kita memang power, memang duduk atas je. So kita terus masuk jadi team leader. Betul apa ke aku nak cakap? Aku pun tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Dan kita bolehlah tengok siapakah mereka yang dalam Moto2. Luka Marini, Luka Marini ni kalau dalam MotoGP real life, aku suka dia. Sebab Team Sky Team Sky. Lorenzo Banasari tu kan, okey kak. Alex Marquez, ni apa semua ni, mana tak silap aku, apa ni, Pawi Ilham Pawi. Ilham Pawi ni dia. Nanti lah, ada dua Malaysia kat situ. Jom. Oh yeah guys, sebelum aku terlupa, aku pun dah hampir-hampir terlupa guys. Sebenarnya kita dah, sebenarnya pula dah salah pula. Sekarang ni kita kan dah masuk tim baruan lah, Idemitsu ni kan. Idemitsu tu, One Heart tu, itu satu hati tu. Ini kita dah dapat sponsor baru. And racing suit kita pun kita dah tukar. Sebelum ni team lain lah, ni team lain kita tukar. Team lain kan, team dia lah kan. Sekarang ni kita dah tukar glove. Glove aku memang colour tu. Dan kasut aku, sebelum ni kasut aku colour merah. Tapi aku nak pakai colour merah tak nampak lah, sebab kat bawah tu dah colour merah kan. So aku tukar colour biru. Dan kita tengok pula sponsor baru kita, Helmet AGV. Nak tengok? Jom kita tengok dengan teliti. Kat sini tak nampak kan, tak nampak. Nampak emang tak nampak. Kita tengok dengan teliti. Let's go. Oh yeah, ini dia guys. Nampak tu helmet kita. Tepi ni dah macam Apache tu. Dengan helmet monsternya. Nampak depan ni monster. Oh, depan-depan dah kacak dah. Tepi dah kacak Apache. Belakang ni, oh yeah, kita lupa pula. Aku lupa, kita dapat sponsor daripada KFC. Nampak tu bulu ayam kat situ. Tak lah, ni bukan KFC guys. Ni burung. Ha, bulu burung. Nampak kat atas, kita tengok atas. Ha, ini burung Garuda. Garuda mana ni? Kacak kan, betapa kacak ni helmet kita ni. Sponsor baru punya ni. Kita dapat sponsor daripada AGV helmet AGV. Dapat sponsor daripada helmet AGV. Kita dapat sponsor daripada AGV. Inilah dia helmet yang kekacakan kita. So bila kita race nanti kita akan pakai helmet ni. Kita free practice nanti kita pakai helmet ni. Aku akan tunjuk punya. Let's go. Sebelum apa lagi yang terjadi aku, apa lagi nombor kita stay lagi nombor 98 tu. Tak apa, nanti kita dah masuk MotoGP kita tukar nombor tu. Dan bila kita dah masuk MotoGP, helmet tu aku akan custom buat, aku buat design aku sendiri nanti. Korang tengok, siapa nak tengok just tekan like dan komen. Jangan lupa tu, jangan lupa tu, ini awal lagi, nanti dah habis nanti lupa dah. Bagi tahu, tekan like dan komen. Nanti aku buat helmet kita, helmet kita sendiri, kita buat custom sendiri punya masa kita dah masuk MotoGP nanti. So tak boleh cakap banyak, let's go kita masuk free practice. Sebelum tu ada benda lagi nak cakap. Oh yeah guys, so kita dah masuk, kita dah dekat pit stop sekarang ni. Kita tengah fikir, aku pun tengah fikir aku nak buat apa. Apa-apa pun kita try dulu lah, aku tak pernah try lagi Moto2 ni kan. Sekarang ni kita try, kita keluar pit start lah.
Awo oh, nampak dia sikit kan. Nanti kita cut lah. Itu dia guys. Sedap motor kita. Wow. Perversen pula dia bagi aku. Ha. Gila apa nak bawa macam ni. Eh Fernandez tu. Itu team kita dekat Moto3 tu. Woi, dia masuk motor tu pula. Tak ada ah, itu orang lain. Kak. Ke belakang. Kita ikut yang depan tu. Boleh ikut tak boleh? Oh. First time masuk motor tu dah. Tak sangka aku. Aku masuk motor tu. Ui, tak pandai lagi dah. Tak apa, kita sekarang aku tak berapa otai lagi pakai motor tu ni sebab kita baru je masuk. Lepas tu dia punya braking dia tu mungkin kena awal lagi daripada Moto3 sebab Moto3 tak ada laju macam ni. Tapi Moto3 corner memang laju. Oh. Tapi ini motor dia memang laju straight. Ah. Tu kalau ke Moto3 kat sebelah tu potong sebelah tangan lah. Sebelah tangan. Masih lagi tak dapat nak kejauhan depan tu. Siapa depan tu? Fernandez tu kan? Aku lupa lah. Ini baru keluar PM. Belum nanti. Nanti buat time nanti tengok lah dia. Tengah-tengah dia tengok kita nombor satu guys. Tak mau tahu semua ni. This free practice round is over. Let's have a look at the weekend's first real times. Oh yeah guys, so kembali semula dengan aku guys. Sebelum ni aku free practice yang pertama. Ni kita dah masuk free practice yang kedua. Yang free practice yang pertama tadi tu aku just teraikan biasa, aku nak biasakan dulu dengan motor ni kan. Aku dah biasa dengan motor 30 minit juga. Tu nampak oh, tak ada 30 minit lah selepas aku setting dia punya engine. Bukan engine dia lah, setting dia punya apa-apa semua. So dia akan tolak dia punya time tu. So sekarang ni lepas tu aku dah setting lah. So kita masuk ke practice yang kedua lah. Refactis yang kedua ni kita perlu tukarlah tayar kita. Tapi tayar depan kita masih okey lagi. Kita pakai tayar apa yang untuk pakai lama sikit untuk ni. So ini bukan qualify. Kalau qualify kita pakai tayar soft kot. Ini kita refactis kita pakai tayar hard je lah. And simpan tayar sebab dia tak boleh lebih nanti. Nanti race nanti kau tak ada tayar lah. Semua tayar kau dah guna lah. So lah. Sekarang ni kita aku nak bagi tahu korang mesti korang tertanya macam mana nak upgrade engine tu apa semua. Engine braking, dia punya apa tu body tu nak bagi power. So kita kena main benda ni. Ini dah dia. So kita cuba yang mana satu dulu . Cuba yang ni lah. Apa tu ini okay, jom kita try. Last touch ups to his suit and helmet and he's ready to go. We've noticed that the mechanics have been really active in the last few minutes. Let's see if they'll make the difference on track. Yep, itu dah, kita dah keluar pada track. Dia terus lompat ke sini lah. Aku nak keluar pada pit tapi tak boleh. Dia terus lompat sini. Tu siapa belakang kita? Belakang dia, nanti dia kacau kita. Baik kita gerak dulu. Tayar ni tak berapa lekat sangat. Tayar hard ni kalau pakai soft memang melekat betul lah. Tapi tak apa, kita boleh pakai lama tayar ni. Tayar hard ni, tayar belakang ni. Tayar depan tak apa. So kita kena dapat 2.05 Kita try. Alamak, dah keluar pula dah. Oh, jatuh guys. Tayar ni memang bahaya lah. Kita buat lagi sekali. Try lagi sekali. Sebab aku dah tukar tayar. Tadi pakai tayar lain. Sekarang ni tayar lain. Dah lain pula feeling dia. Sekarang kita bagi betul-betul. Lain macam betul lah. Laju motor dia. Laju betul lah motor dia.
Tak apa, aku try adjust sikit lagi. Aku pergi adjust sekejap, pergi masuk pit sekejap eh. Oh yeah guys, so aku dah setting apa semua. Let's go, kita sambung balik buat binatang ni. Ni dia. Jom kita try. Bahaya. Pakai tayar hat ni bahaya belakang. Tapi tak apa. Kita dah guna, aku dah guna beberapa sedikit lebih. Tayar ni mungkin dah okey sikit. Tapi motor kita tak berapa laju macam motor orang. Tapi tak apa lah, kita dapat corner laju okey lah. Tengok nasib. Harap-harap boleh dapat lah makan. So sekarang ni yang faster lap ni Alec Marquez ni. Yang bernama Alec Marquez, dia faster lap sekarang ni. Apa ini baru boleh practice. Kita bagi dulu. Sekarang kita buat yang untuk setting engine kita ni. Ini kita kena dapat 2.05.610. Kita kena dapat time tu ataupun lebih bawah daripada tu. Dan lebih atas daripada tu. Baru kita boleh upgrade kita punya engine bagi power. Alamak. Cantik-cantik. Nak makan orang depan tu pun payah. Tapi jangan risau, kita buat relax je. Ini free practice. Kita tengah cari apa kelemahan motor kita. Lepas tu baru kita set up dia. Barulah bagi bagi tahu sikit kat diorang tu. Cuba laju lagi. Kita hampir dapat kat diorang tau. Hampir sampai tau. Sampai-sampai sikit-sikit, sedikit lebih lah. Tak ada sampai tu. Tapi nampak tu. Nampak tu. Sampai diorang ni slow diorang ni. Ini yang team belakang-belakang ni. Kita boleh makan diorang ni dengan sebegitu mudah. Nampak tu. Macam tu aku makan. Tu nombor 3. Nombor 2. Bukan. Nombor 3, nombor 27. Nombor 3 ada depan kita. Dia punya time nombor 3 . Kita tengok time kita berapa. Merah semua kita punya time tu. Tapi motor dia memang laju. Nampak tu. Nampak tu dia orang pergi. Kita boleh nampak dengan mata kita. Tak apa. Pop. Kita dapat. Inilah objektif ni lah. Kita dapat time ni, so dah perfect, complete. So kita ada lagi berapa, ada lagi dua ni lah. Ada dua mission lah. Okay, macam mission. Lepak lah. Duduk daotai. Kerek gila tu mamat ni. Baik, yang ni dah, yang ni kita dah lepas. Kita ambil yang ni pula. Yang ni, yang tadi tu kita buat untuk satu lap lah. Yang ni untuk 5 lap. 5 lap ni jangan jatuh, jangan penalti, jangan apa. Kalau tak, korang kena buat balik semula. 5 lap tu kena buat perfect lah. Lepas tu time dia nak 2.06.854. Itu time dia nak. Kalau korang terlebih macam 2.07, tak boleh. Itu dia tak dapat lah. Kau punya adjective tu tak perfect lah. Tak complete. So kita kena berhati-hati . Jangan jatuh. Ini tak mesti banyak. Ini kena berhati-hati. Kita punya time. Kita punya faster lap. Time kita faster lap 2.03. Gila laju tu. Diorang pun 2.04 . 2.04 dah silap aku. Wawa dah nak keluar ni. Macam mana nak 5 lap ni. Tapi tak apa je ni Sao. Kita berhati-hati. Kita jangan terlalu push. Kita dapat maintain ni daripada nombor yang dia nak tu. Time yang dia nak tu. Okay lah. Dapat maintain bawah sikit. Sao. Ini kita masuk teman kita. Nampak tu bergolocak motor aku. Tak apa, tak jatuh. Kita safe lah. Safe tapi nanti jatuh juga. Jangan jatuh. Penat ni 5 lap ni. 5 lap ni bukan kejap tau. 5 lap ni separuh pada race lah. Kita race dalam 12 lap macam tu lah. Alamak, lagi laju time aku.
Mega pula. Ah. 25 rep. Op, op. Masuk tenam ni. Tenam ni bahaya sikit tu. Kadang-kadang boleh overshoot terlebih tu. Terlebih keluar dia bukan main jauh lagi tu. Ni Khairul Idham, Khairul Idham Pawi kat depan aku ni. Sekarang ni Pawi nombor 24. Position yang kena nombor 24. Dia pakai motor Petronas eh. Bukan Yamaha eh. Yamaha motor GT. Ni motor apa eh. Scarlet kot. Oh. Oh. Hampir. Jangan kacau dia. Dia tengah buat time. Dia buat time. Kita pun kita ikut dia belakang. Aku ingat kita ikut belakang dia kot. Tak payah nak push sangat. Sebab kalau ikut belakang ni kita boleh tengok dia punya side tu. Boleh. Haa. Boleh senang-senang lah. Boleh safe sikit lah. Tak jatuh. Tapi nampak dia macam slow sangat. Kita makan je. Tak tahan lah. Tak boleh tahan duduk belakang. Mesti nak makan je. Ah, okay. Kita tengok motor dia dengan motor aku naik laju. Mak eh motor dia. Oh nampak kaya motor aku bila keluar corner tu memang laju eh. Tapi bila straight motor aku lah nampak. Dia makan aku macam tu lah. Dia nangis tu. So kita lap pertama kita perfect, cantik, tak ada masalah. So kita ada lagi 4 lap. Op. Oh, bahaya ni, bahaya ni. Oh. Kita ada lagi 4 lap. Oi, ini baru 1 lap dah ni ah. Duk fighting-fighting dengan Pawi. So kita tahu kelemahan motor masing-masing eh. Motor doang ni corner, keluar corner tu slow tau, tak power. Dia power dia tak ada. Macam motor kita ni keluar corner tu power. Sebab aku dah setting ni, nanti aku akan tunjuk kat korang macam mana setting dia. Macam mana aku improvekan motor ni. So tapi kelemahan motor aku memang motor aku slow lah. Kita kena upgrade engine tu kalau nak laju lah. Bila kita upgrade engine tu kita jadi macam motor 3 lah. Motor kita boleh laju lah, boleh dapat boleh dapat berlawan dengan motor yang number 1 semua kan. Yang sebelum yang race semua dapat number 1, kita boleh makan dia dengan sebegitu mudah. Memang tu gap dia. Sebab track ni banyak banyak agak corner. Tapi corner dia corner besar agak. Diorang pun boleh makan. Ingat kalau diorang laju, laju dalam corner. Aku ingat mungkin sebab aku main ni aku main apa dia punya level tu level yang rendah kot. Mungkin kita akan upgrade berapa persen lagi. Dalam 2% macam tu. InsyaAllah nanti kita race nanti lah. So kali ni aku tunjuk untuk yang ni saja eh. Sebab kita bawa. Kalau nak tunjuk race nanti lagi panjang pula video aku kan. Kita tunjuk. Next kita akan tunjuk yang race pula. Oh. Lima lap ni memang lama ni. Aku mungkin aku akan cut sikit lah. Kita akan jumpa next nanti. Bye. Aku kita akan jumpa last lap ni. Yeah. Oh yeah guys, kembali semula dengan aku. So kita dah nak masuk untuk last ni lah. Untuk last lap yang kita punya ni objektif ni. Apa pun tak tahu. Oh yeah, bahaya betul lah. Ni last-last ni kena berhati-hati ni. Jangan terlalu push sangat. Kita relax-relax lah. Sebab kalau kita buang, kalau kita jatuh nanti buang masa je lah kita buat benda ni. Sekarang ni kita semakin improve dengan motor ni. Semakin sedap. Aku tak tahu motor ni makin sedap ke atau aku bagi apa ni, apa tu kata, dia punya AI tu bagi slow ke apa kan. Aku tak tahu lah. Mungkin aku kena upgrade kan sikit. Kena naik ke berapa persen untuk AI ni, bagi diorang laju sikit. Sebab aku rasa senang sangat motor diorang time corner. Apa nanti kita tengok semula macam mana. Sekarang ni untuk last lap ni kita kena berhati-hati. Objektif kita yang last ni, bukan yang last, ada lagi satu. Tapi yang lagi satu tu untuk 2 lap kot. 2 lap ke 3 lap saya ingat. Nanti kita tengok balik. Ini kita dah nak siap. Badan sehari depan kita. Oh, badan sehari ni otai ni. Macam mana dia boleh duduk nombor 8 ni. Perfektif juga.
Motor kita memang kuat kan bila keluar corner, tapi bila top speed kita akan memang slow lah. So kalau track yang banyak straight tu memang kita ada masalah sikit lah. Kita kena tengok kita bila kita keluar corner tu memang senang kan makan orang. Kita tengok time straight, tengok dua makin kita balik. So kita dah masuk untuk last corner ni. Ni last corner. Lepas last corner ni, wow, gila dia selak aku macam tu. Maai. Set baik tak jatuh. Faham tak? Dia makan kita macam tu ke. Motor dah ambil laju. Tapi aku rasa kita kena upgradekan, kena naikkan berapa persen untuk AI ni bagi kita dapat function sikit bila race kan. Ini race tak function, duduk belakang ke dia orang pesan juga. Okay, so kita dah masuk pit. Then kita next ni lah. Kita buat yang ni pula. Ini untuk 2 lap. Dia nak 2.07. Tadi 2.06 tadi kan. Ni okey lah 2 lap. So Fernandez, Fernandez ni motor 2 kan, motor 3 kan ke orang lain ni. Aku macam risau lah. Tak silap aku, dia partner kita dalam motor 3. Mungkin orang lain kot, nama sama kat belakang. Ke adik-adik. Wah, ambil angin dia. Dia jangan terlepas angin dia. Wah, nak cucuk angin pun tak dapat tau. Betapa laju ni motor dia. Yang ni kita kena ikut ni ha, dia punya ni kena ikut race line dia ni. Kalau kita tak ikut race line dia, jadi fail lah kita punya objective tu. So dia nak penuh eh, dekat nampak dekat screen tu yang dekat apa tu. Dia nampak benda-benda tu bergerak kan. So dia nak penuh, tak pun lebih daripada yang apa tu, yang atas tu lah, yang garis atas tu, yang belah depan tu. So yang ni kita tak perlu bawa laju sangat sebab aku tak boleh ikut sangat race line ni. Race line ni bukan race line aku ni, race line aku V ni. Oh, belagak ni. Dia makas pula. Oh. So alhamdulillah setakat ni boleh ikut lagi race line ni. Walaupun race line ni, ni race line yang betul eh. Ini yang betul punya race line, bukan yang tipu punya. Inilah kalau motor motor GP racing ni, inilah race line ni. Oh, bukan motor GP, motor tu. Inilah race line. Oh. Hampir-hampir lagi dapat makan Fernandez eh. Lagi kita dapat makan ni, sekejap lah. Nampak tau. Luar corner motor kita memang bagus. Oh, makan dalam. Pelik dia. Tadi dia selit kita kan. Wow, dia balas balik. Dia fighting dengan kita guys. Dia nak fighting dengan kita. Tak apa, kita bagi dia chance dulu. Nanti kita makan dia. Makan balik. Wow, bahaya. Ini nak race ke nak buat free practice ni? Gila lah dia ni. Bahaya, dia masuk corner tu laju tau. Kita keluar corner laju, masuk corner dia laju. Kita punya side tak cantik lagi ni. Kita kena bagi cantik ni side tu. Wow, gila lah dia dah overshoot tu. Gila betul lah dia. Buat hal lah, pergi duduk, pergi masuk pit. Semak lah sini. Menyemakkan saja. So kita dah senang kat sini, dah tak ada orang. Ini untuk last lap untuk kita. Last lap kena buat yang terbaik. Kita harus membuat yang terbaik. Jangan ada buat masalah eh. Jangan ada mana. Nampak tu motor aku pun tayar dah macam tayar dah habis ni. Tapi banyak lagi tayar tu. Mungkin tayar depan tu. Tayar depan aku dah botak ni. Dah bunga dah tak ada tayar depan aku ingat ni. Dah botak. Botak. Oh. Walaupun tayar kita dah habis bunga yang depan, tapi still boleh buat time lagi. Nampak pun merah tau. Dan sector 1 ni memang kita laju eh. Sector 1 ni. Tapi sector 2 kita tengok macam mana pula. Sector 2 ni aku tak boleh ni. Cuba nasib tengok. Mana tahu kita boleh buat time last ni. Oh boleh buat lagi, tapi tak banyak lah. Makin lama makin tunggu lah. Buat tayar depan aku pun dah tak boleh ni. Dah habis lah ni, bunga dah tak ada lah ni.
Ada seruntung je bunga. Itu ramai-ramai 3 biji kat depan tu. Apa kat depan tu? Konvoy apa? Oh. Turn 12. Ini turn 13. Oh, masuk turn 13. Ini turn 14. Ramai-ramai konvoy kat sini tau. Tak apa, kita sampai tau. Ini semua tim-tim belakang-belakang kan. Nampak 29, 21. Macam tak ada makan diorang ni. Tapi straight tengok lah. Diorang ni harap motor je laju. Bagi aku orang motor diorang. Oh, cantik. So kita dah berjaya untuk ni lah, benda ni lah, objektif kita ni. Black Infinity ni dah settle. Complete. Nice guy, nice, nice. Terbaik. He probably wants to reveal some further information about the bike setup. So ini aku nak tunjuk sikit kat korang macam mana aku improvekan motor ni. Bukan improve sangat lah, tak berapa. Tapi aku cuba lah, aku cuba try. And aku, let's go kita tengok. So tayar ni kalau pakai soft, korang boleh terus push tau. Pakai tayar soft ni, bila pakai tayar hard ni korang kena slow-slow dulu. Bagi dia dah baik pun lama berapa dalam 2 lap, okey kot. So sekarang ni aku setting gear ni. So ini sepatutnya dia dekat sini lah. Ni asal dia sebab kita corner besar, kita turunkan dia, patut yang ni kat sini lah. Tapi kita naikkan 2 bar. Untuk track ni lah, aku tak tahu track lain kita mungkin kena ubah balik macam mana. Tapi track ni kita try macam ni lah. Ataupun kita boleh tambah sikit yang ni. Yang ni boleh. Ni aku rasa yang ni better lah. Mungkin lah ikut lah. Macam mana tengok lah. Tu steering adjust ni macam ni lah. Aku tak tahu asal dia aku dah lupa macam mana. Ke macam ni, macam ni aku rasa. Tapi lepas tu aku setting lah. Try kobek-kobek sikit apa benda yang patut aku tahu. Tu suspension dia yang macam ni. Suspension ni boleh berubah-ubah tau. Korang boleh pergi dekat ni setup ni. Korang boleh minta kat dia. So nak speed macam ni ke nak ni, dia boleh beritahu lah. So korang, kalau korang rasa motor tu macam mana, corner bergoyang ke apa ke, korang pergi kat sini je. Biar korang tekan je. Nanti dia tekan sampai korang nak. Sampai okey dah. So itu dia guys untuk hari ni lah. Aku rasa hari ni kita pre-practice. Next, kalau korang masih nak lagi, sila komen hashtag dekat bawah. Yang tu lah, dah tak sabar. Tu untuk race kita buat next lah. Mungkin kita sekarang ni aku bagi korang tengok untuk, sebab kita baru masuk team baru kan. Aku tunjuk sikit motor-motor, lepas tu sponsor helmet. So yang sponsor helmet tu bukan real lah, bukan sponsor betul lah. Itu helmet tu aku just download online lah. Kalau korang tak online tak boleh download lah. Itu online je boleh download. Ada wifi lah rumah, tak pun pakai hotspot lah. Jadi sekarang ni kita ada berapa minit je, ada 10 minit lagi untuk habis practice yang kedua. Mungkin aku terus next kot. Next ni lah, apalah sangat practice. Oh yeah, sebelum tu guys, aku lupa nak cakap ni. So kepada korang yang nak bagi, korang tengok tiba-tiba lah macam korang punya, korang tengok aku, so korang nak buat macam ni kan. Lepas tu korang lebihkan ni, so korang jangan lebihkan sangat tau benda ni. Benda ni ada tahap-tahap dia. Kalau korang terlalu full sangat, lepas tu korang setting ni tak kena, tak ngam, dia jadi motor kau jadi cut off tau. Jadi awal cut off. Jadi 200 ke, aku ingat 100 pun dah boleh jadi cut off. 100 pun dah boleh jadi cut off. Tak, mungkin macam tu. Dia tak sampai yang tahap yang sepatutnya tau. Dia jadi cut off. So korang kena setting dia dengan ngam-ngam. Jangan korang tengok aku, dia ni Zoro buat ni, bagi
Dulu buat benda ni bila corner, bila keluar corner jadi pick up. Bukan sebab aku naik kata saja, aku kena tengok ah korang, korang try lah. Cuba lah, aku tak tahu cakap mana. Sebab aku pun tak hebat sangat pasal nak setting-setting benda ni. Aku cuba bawa lah, bawa feeling-feeling, rasa okey, okey. So macam tu lah guys, kita jumpa luar. Okay guys, setakat itu saja untuk kali ni. Mungkin kali ni lah, mungkin korang aku akan baca komen nanti. Kalau korang cakap tak sabar, hashtag tak sabar, aku akan buat hari ni juga. Yang baru, yang nextnya. Okay, cukuplah untuk kali ni, untuk setakat ni saja. And aku harap korang enjoy dengan video ni. Dan jangan lupa tekan button like and subscribe channel yang siapa belum subscribe lagi. Dan jangan lupa follow aku on Instagram and Facebook. Yang siapa belum follow lagi, just tekan dekat tajuk aku tu, kat bawah tu ada aku punya Instagram and Facebook. Okay, and jangan lupa follow. Dan jangan lupa, kalau pada korang yang tak sabar tengok tu, just komen kat bawah dan like, like and comment, cakap hashtag tak sabar. Dan dengan pasal yang helmet tu kan, korang, kalau korang rasa nak tengok aku buat custom helmet aku sendiri, design aku sendiri, sama juga boleh. Itu custom helmet kan, hashtag custom helmet. Tak pun korang cakap jangan tak hashtag sangat, custom helmet sekali. Buat Zoro, hashtag tak sabar, custom helmet please. Apa-apa lah, pandai-pandai lah korang ayat aku kan. Aku pun tak tahu nak cakap apa lah. Aku pun tengah bela ni. Dan sekarang ni, okay, itu kan setelah itu saja untuk hari ni. Bersama aku dalam channel hashtag Mr. Zoro Petas. Yeah man, see you next video guys. See ya.